Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bulu tangkis, ketemu lagi dengan saya Yogi. Di video kali ini saya bakalan sharing ya teman-teman badminton, rekomendasi raket badminton murah 100 ribuan aja. Oke, tonton terus videonya. Oke teman-teman badminton, seperti biasa bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya teman-teman badminton bisa tetap dapat notifikasi kalau ada video baru di channel ini. Oke teman-teman badminton, langsung aja ya saya bakalan sharing ya rekomendasi raket badminton murah 100 ribuan aja ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman badminton yang baru mau mulai bermain badminton ya, yang baru mau mulai menekuni hobi badminton ya teman-teman ya, pasti galau ya, pasti bingung pada saat mau beli raket badminton ya teman-teman ya. Pengen yang langsung yang harga mahal ya, takut nggak cocok, atau yang menengah atau yang murah ya teman-teman ya. Jadi di sini saya bakalan sharing ya rekomendasi raket badminton murah 100 ribuan aja. Nah, raketnya adalah ya teman-teman ya, itu adalah raket badminton Ebox Astro 26 ya teman-teman ya. Raket ini ya teman-teman ya, itu harganya cuman 190.000 aja ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu udah bisa dapat raket badminton Ebox Astro 26 ya. Nah, di harga segitu teman-teman udah dapat raket ya, dapat senar ya, dan juga dapat grip handuk ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, senarnya juga itu teman-teman udah langsung dipasang ya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi dengan harga 100 ribuan teman-teman udah bisa langsung main badminton di gor lapangan ya teman-teman ya, di gor-gor biasa ya. Oke, langsung aja saya bakalan review ya raketnya ya teman-teman ya, raket badminton Ebox Astro 26. Oke, yang pertama ya teman-teman ya, itu raket ini dengan harga 100 ribuan itu bisa ditarik sampai dengan 28 lbs ya teman-teman di sini ya, bisa lihat. Nah, saya sendiri tarik senarnya ini cuman 24 lbs ya teman-teman ya, karena dia belinya online, saya sendiri takut dia putus senarnya pada saat di perjalanan, jadi saya tariknya hanya 24 lbs saja. Untuk suaranya seperti ini ya teman-teman ya. Itu dia suaranya ya dari tarikan 24 lbs ya teman-teman ya, dari raket badminton Ebox Astro 26. Nah, senarnya sendiri itu dapat free ya, itu adalah senar RS Sub ya teman-teman ya, namanya juga harga 100 ribuan ya, jadi senarnya nggak bisa milih ya teman-teman ya, kita dapat senar RS aja. Oke, lanjut lagi ya ke spesifikasinya. Dari raket badminton Ebox Astro 26 ini, dia sudah mengusung high tension frame ya teman-teman ya, jadi framenya ini sanggup ditarik sampai dengan 28 lbs, dan juga dia sudah aerobeam tech power system ya dari framenya itu sendiri, seperti ini ya teman-teman ya, dari framenya ya, raket badminton Ebox Astro 26 100 ribuan aja. Untuk matanya ya teman-teman, kita coba hitung dari raket ini ya. Hitung ulang lagi ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ya teman-teman ya. Jadi matanya itu adalah 76 ya teman-teman ya, dari raket badminton Ebox Astro 26 ini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, yang paling penting ya teman-teman ya, dari raket badminton 100 ribuan ini Ebox Astro 26, itu adalah dari balance pointnya ya teman-teman ya. Saya bakal ukur ulang ya, dia sendiri sih klaimnya head heavy raket ya teman-teman ya, cuman ini sudah dipasang senar dan juga grip ya. Saya bakal cek ulang dari raket ini ya teman-teman ya, kita cek balance pointnya, titik seimbangnya. Oke, sudah dapat ya di sini ya teman-teman ya. Kita ukur ulang ya, berapa sih balance point dari raket ini. Oke ya teman-teman, ini pas banget ya teman-teman ya, setelah dipasang senar dan juga grip,
raket ini masih head heavy raket ya teman-teman ya, itu di balance point-nya 300 mm ya teman-teman ya, termasuk raket yang berat kepalanya ya teman-teman ya. Jadi cocok banget buat teman-teman untuk melakukan serang ya atau smash ya teman-teman ya dari raket ini. Oke, lanjut lagi ya. Di shaft-nya sendiri dia sudah nano karbon dan juga high modulus grafit ya teman-teman. Seperti ini ya raketnya ya. Untuk yang saya beli sendiri itu warnanya adalah black ya teman-teman ya. Black cyan ya teman-teman, dari Evox Astro 26 ini ya, raket badminton 100 ribuan. Seperti ini ya teman-teman ya. Dari penampakannya raket badminton 100 ribuan. Oke, raket ini ya teman-teman, itu juga sudah saya pakai sekitar kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Saya selalu pakai raket ini. Pengalamannya ya, feel-nya dari raket ini ya teman-teman ya, untuk smash memang dia raket berat kepala. Oke ya teman-teman ya, dari raket ini enak untuk smash. Untuk melakukan lob-lob juga enak. Cuman saya kurang apanya, merasa kurangnya itu di shaft-nya ya teman-teman ya, karena dia fleksibel ya teman-teman ya. Saya kurang suka dengan shaft yang fleksibel. Saya lebih suka yang medium atau sedikit stiff ya dari raket badminton. Maklum ya teman-teman ya, karena ini cuma 100 ribuan aja. Nah yang kedua ya teman-teman ya, dari senarnya. Senarnya menurut saya itu kurang ya teman-teman, karena dia hanya pakai senar gratisan ya, senar paket 100 ribuan. Itu menurut saya feel-nya itu kurang dapat ya teman-teman. Saya sendiri kurang enak aja rasanya pakai senar ini. Kayak kempes gitu ya teman-teman ya pada saat melakukan pukulan-pukulan. Suaranya juga kurang nyaring ya teman-teman, karena ditarik cuma 24 lbs. Jadi kayaknya pada saat saya melakukan smash ya, memang dia enak ya teman-teman. Cuman dari feel dari senarnya itu rasanya powernya kempes ya teman-teman ya. Kurang mantul gitu. Jadi senarnya itu rasanya kurang mantul gitu, kurang mantep gitu rasanya ya teman-teman ya dari senarnya. Oke teman-teman, langsung aja ya teman-teman, bisa lihat video pemakaian saya teman-teman di sini ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat video pada saat saya melakukan pemakaian raket ini ya teman-teman ya. Kita ke kesimpulan ya teman-teman badminton, untuk raket badminton murah 100 ribuan aja, Evox Astro 26. Untuk kesimpulannya teman-teman ya, di harga 100 ribuan aja, ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman badminton ya, yang baru mau mulai bermain badminton. Kenapa teman-teman ya? Karena teman-teman udah bisa dapat raket, senar, dan juga grip. Jadi tinggal main aja. Itu salah satu kelebihan dari raket ini ya teman-teman ya. Yang kedua, raket ini itu udah head heavy raket. Sudah berat kepala dengan 300 mm ya balance point-nya. Menurut saya di harga segitu jarang ya teman-teman dapat raket dengan spek balance point-nya 300 mm atau raket smash ya, raket serang. Itu jarang di harga 100 ribuan. Rata-rata itu raketnya balance kalau di harga 100 ribuan. Cuman ya teman-teman, kekurangannya ada di senarnya ya, namanya dapat senar gratisan. Itu rasanya kurang enak. Nah teman-teman nanti kalau udah putus ya, baru kita ganti senar yang agak mendingan ya teman-teman ya, yang lebih bagus. Itu dia kesimpulan dari raket ini. Good job. Oke teman-teman badminton, itu dia tadi ya rekomendasi raket badminton murah 100 ribuan ya teman-teman ya, Evox Astro 26. Buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share videonya. Semoga bermanfaat ya teman-teman badminton. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam bulu tangkis.